Oi bosku, waduh sorry banget tadi tuh startnya nggak kepencet, jadi ini baru ke record guys ya, sorry. Tapi ini kita selain sama Gatot ya. Nih, kalau lawan Gatot nih gasin aja di early guys ya, kalian nggak usah takut karena power glue lebih besar daripada Gatot ya. Usahain Gatot jangan sampai level 2 duluan. Nah, dia kan ngerasa kuat guys ya, karena dia lagi meta banget dan dipakai sekarang nih. Sebenarnya power glue lebih kuat. Nah, dia belum level 2 ya. Ini udah apa? Pasti fix dia modal, cok. Nah, caranya kayak gitu ya. Kalau buat lawan Gatot di early, tapi kalau Gatotnya level 2 duluan, beda cerita guys ya, nggak segampang itu ya. Ini karena Gatotnya udah ke-trigger banget sih tadi. Dan kalau kalian pengen gasin, pokoknya gasin aja guys ya di early, karena power glue lebih kuat daripada Gatot. Cuman kalau di late game, Gatot itu kalau secara damage sih ya, glue masih menang. Cuman secara sustain masih kuat Gatot. Dia aman aja, kita udah dapat platingan sedikit-sedikit ya. Aman dulu aja guys ya. Oke, ternyata Oke, kita main aman dulu ya. Oke, record. Recall, coy. Minimal jago lah kalau mau recall, bang. Oke, aman dulu guys ya. Awal-awal kita langsung bikin ini, coy, Sky Pierce ya, buat ngedamagein, soalnya si Gatot ini kan sustain gitu ya. Kita ngedamaginnya pakai itu tadi, skipin awas alpha. Aduh kok rame bang, kita coba walah mundur bang ya. Itu dia guys ya, skill Gatot yang paling ngeselin tuh skill duanya, cok, sumpah. Oke, ini sih yang kayaknya agak jago sih alfanya guys ya, soalnya tadi dia ultinya begitu nggak meleset sama sekali ya. Moga-moga sih jago, soalnya Alpha Jungle itu lagi meta juga nih sekarang nih, mantap ya. Gak suka nih. Oke, aman aja bang. Skill 2 Gatot sih, skill 2 Gatot itu ngeselin banget, cok, sumpah. Itu, nah, tuh, kalau lagi posisi war guys ya, sumpah cok, hati-hati cok. Kalau lagi posisi war ya, Riko-Riko lagi bang. Itu kalian harus hati-hati, soalnya kalian mau nggak mau gitu ya, kayak skill satunya Balerik ya, itu tuh apa sih namanya, kemarin ada yang komen ya, gue bilang Terrify ternyata bukan Terrify, cok. Gatot. Nanti kalian kalau yang tahu komen ya, itu skill 2 Gatot itu namanya apa, kemarin gue pokoknya bilang Terrify, katanya bukan Terrify ya, sama dengan skill 1 Balerik lah, sama dengan skill berapanya Sorman lah, atau nggak tahu karena gue nggak pernah pakai Sorman. Fredrin, sorry. Kita rotasi ya, karena si Gatotnya udah main aman banget, ngapain kita nggak usah urusin si ini. God lane-nya dari tadi, cok, sumpah loh. Oke, okay. aman dulu ya, kita ambil mid, sayang soalnya. Oke, okay. Cari dulu guys ya. Ayo bang, sini bang. Aduh, nunggu inisiasi ya. Sebenarnya sih kita bisa inisiasi, soalnya Roger-nya masih ngebuff, cok. Takut gua sama Tigreal doang kurang damage gitu ya. Kalian harus perhatikan itu. Kalau mau inisiasi, lihat-lihat jungle ataupun damage dealer kalian ya. Kalau nggak ada, jangan digasin dulu, jangan inisiasi dulu. Main aman dulu aja, tarik ulur gitu ya. Oke. Kalau lagi landing kayak gini sih, Gatot pasti main aman banget, nggak bakalan lah mau adu damage. Soalnya bakalan kalah si Gatotnya guys ya. Nah. Tuh kan, kalah dia cow kalau adu damage ya. Nah, dia udah pasti ngendok dalam tower, kita rotasi ya, karena ada turtle juga. Kita harus standby sana. Ini misalkan Gatotnya mau nge-push, biarin aja guys ya, karena sia-sia doang cok kita main di sana ya. Lebih baik kita rotasi, soalnya god lane-nya juga ini kalah ya. Oke, aman dulu guys ya. Ini diusahain double sih turtle-nya. Nah, dapetin itu lah. Gua senangnya gitu sih. Yang penting dapat kill dulu gitu guys ya. Oke. Kita coba satu lagi bang. Alah, tatalnya, alah, flicker pula. Oke, nggak apa-apa guys ya, seenggaknya kita ultinya masih ready. Oke, ini dapat sih Alpha.
Oke, nice banget. Ayo bang, hit lah. Nice, kita dibantu ya sama Sapphir. Sok keras sekali Hanabi, cok. Kita langsung ulti aja ya. Walah, kena ulti Franco ternyata gua. Sap. Oke, untung masih sempet. Nice banget, aman deh ya. Tengok Gatotnya paling bisa cuma nge-push dulu gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, aman aja. Soalnya kita kalau terlalu di sana itu nggak bisa, cok. Kita terlalu main brawl gitu ya nanti dibilangnya. Soalnya di sini kita sebenarnya main duo sih sama Roger gitu ya. Ini yang mereka trio nggak tahu gua. Oke, aman aja. Walah, rame bang, satu RT bang. Aman aja bang. Ini dulu guys ya. Nah, ayo bang. Aduh, di ulti Tigre lo, sumpah lo. Ah, nggak mau, nice. Kirain gua nggak modal. Awas tuh, emang ini alfanya lumayan, cok. Ini alfanya lumayan, guys ya. Nah, ini kita dapetin alfanya dulu aja, guys ya. Kita dapetin alfanya dulu. Sini, bang. Oke, malah ultinya. Ah, Roger, cok. Nah, emang kayak kambing, cok. Gak tengok gua gitu ya. Ah. Sel gua, cok. Bentar ya, aman dulu, guys ya. Aman, bang. Aman, bang. Kita nggak bisa ya. Ini misunderstanding. Gua sama Rogernya gitu ya, makanya gua tag si alfanya dulu, soalnya tahu gitu ya si Franco masih ada ulti. Kalau si Rogernya ke gua dulu ya, karena gua udah punya domi gitu, aman aja tadi dapetin alfanya pasti, cok. Cuman ya udahlah ya, misunderstanding itu wajar, cok. Tapi jangan keseringan ya, itu namanya chemistry kalian sia-sia, so sering mabar tapi masih misunderstanding ya. Oke, aman dulu bang, siap. Kita langsung tackle dulu guys ya. Oke guys ya, di mid kayaknya udah digasih nih. Siap bang, gua dateng bang, tunggu bang. Telat gak ya? Oke, Laylanya udah modal dulu. Kita ambil Hanabinya guys ya. Walah, Patrick kita sia-sia tuh. Tapi ya udahlah ya guys ya, ya udah. Oke, kita langsung tag Gatotnya ya. Gak apa-apa, ini gasih ini berdua sih dapat sih. Item ketiga Oracle guys ya. Sorry tadi nggak bilang. Wala langsung kabur ya, cok. Oke, aman dulu kali ya. Gatot, Gatot. OP sih emang OP Gatot guys ya. Sustain banget lagi. Oh iya, jadi item ketiga kita tadi Oracle ya. Bentar. Ntar gue jelasin ini ada Alpha, cok. Kita coba tag ya. Oke, ada Franco juga. Kita tag Franco-nya aja kali guys ya. Nah, ini Oracle kita udah jadi ya. Aduh, agak berlibat ngomongnya, cok. Sup. Oke, okay. Flicker, nice, bener, itu dia. Oke, okay. Aduh, pada ketahan lagi. Nggak ada, tapi ini. Alah, meleset. Tapi ini dapat. Oke, okay, nice banget. Mantap. Kita menang warnya, guys, ya. Walaupun terpisah, ya. Kambing. Jadi itu ya, si Oracle itu tujuan gua bikin Oracle supaya saat kita naik yang HP kita udah sekarat seketika langsung penuh ya. Soalnya ini si Hanabi kan lagi OP ya, dia otomatis kan bikin DHS tuh buat attack speed. Kalau misalkan kurang tembus, dia bikin si pistol. Bentar. Oke, nah ini dapat sih otomatis. Kita bakalan sekarat guys ya kalau misalkan ngegasin si Hanabinya gitu ya. Makanya kita bikin Oracle supaya pas naik kita langsung penuh darahnya, cok. Bentar. Alah. Tunggu bang. Selamat ya tuh. Widih, kelas Roger, kelas kamu Jer. Oke, aman dulu guys ya. Ntar outplay musuhnya, cok. Kita coba dapetin Gatot kali ya. Apa Sapphir aja kali ya? Coba dapetin Sapphir dulu. Walah. Oke, kita ternyata nggak diikutin sama Vexananya, cok. Ah, kambing guys ya. Ya wis lah, turun maning guys ya. Oh, siap. Ini di buff biru sih pada sih. Nah, kan. Oke, ada bapaknya ternyata guys ya. Nice, kita dapat Hanabi sih. Walah. Oke, Franco-nya udah ulti berarti ya. Franco udah ulti. Belok sedikit lah. Bang, nggak mau belok dia, cok. Bantulah bang. Laylanya mundur, guys ya. Ini padahal tanggung banget, cok. Tuh kan, bisa dapat Sapphir aturan tuh.
Eh. Oke, selamat. Alah. Bentar guys ya. Nice. Nah, kayak gitu, Bang. Mantap, Bang. Bentar guys ya, bentar. Ada yang ketinggalan. Rogernya ketinggalan, guys ya. Kita coba bantu ya, takut si alfanya dapat nih. Tapi udah sih, udah aman guys ya. Kita mundur dulu. Kalau udah menit segini sih, ya tinggal si Tigrelnya inisiasi guys ya. Kita biasa tag-nya ini Hanabinya. Iya, ngapain, Bang? Iya, ngapain, Bang? Dapat guys ya. Hanabi nice. Mantap sekali Layla. Oke, flicker. Jangan mundur lah Layla. Ayolah, kerasin, Bang. Abang. Orang gua mah cuman butuh damage dealer doang gitu guys ya. Oh, Laylanya dikejar Gatot ternyata. Laylanya dikejar Gatot. Bisa nggak sih itu? Bentar guys ya, takut nggak bisa, Cok. Oke, nice, Bang. Udah, kita clear dulu guys ya, kita clear dulu. Oh iya guys, ini kan turun season bentar lagi ya, tinggal beberapa hari lagi, 6 harian ya. Nanti awal season live kali guys ya. Moga-moga, doain aja biar gua bisa kebeli capture videonya gitu ya. Soalnya Elgato kan mahal banget, kita nggak bisa beli Elgato gitu guys ya. Bukannya nggak bisa sih, belum bisa beli gitu ya. Nanti gua coba ngambil capture video yang murahan aja kali ya, buat nge-live di awal season ya. Oke, kita ambil Hanabinya dulu guys ya. Ini sok keras sekali Hanabinya, Cok. Oke, berarti Franco-nya udah ulti. Mana inilah? Oh, Keyboy, Cok, kelas. Keyboy. Buset. Mari sekali, Cok. Oke. Tag siapa nih? Aduh, nggak ada satupun yang dapet, Cok. Ini Gatot-nya aja kali ya? Gatot lah. Oke, masih sempat sih. Abang, sini, Bang. Wih, damage dealer lah, Cok. Nice sekali. Ini untuk monsternya Vexana masih ada, guys, ya. Ini dapat lagi. Nice. Mega mengekill. Diem. Oke. Diem, udah ngekill 12, guys, ya. Mantap, sini udah end lah. Kasihin terus, Bang. Oke. Ini udah end, guys, ya. Itu tadi besok. Bentar. End. Gila si Hanabinya sakit, Cok. Besok awal season gitu guys ya, nge-lag kali ya. Cuma ya itu ya seadanya dulu gitu alat-alatnya. Kalau misalkan nanti apa namanya lancar, ya moga-moga lancar, kita beli alat-alat yang bagus gitu guys ya, buat nge-live-nya ya. Nanti kita sekalian mabar gitu ya. Oke. Ya, ngomong ini Hanabinya sok keras kali. Kita ketika Hanabinya sok keras gitu guys ya. Hanabi sok keras, Cok. Sok keras.